Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singguri jawab salami kurang semangat. Sing jawab salami semangat tak dengar no sing lanang ben dadi wong sukses. Sing wedok dadi wong sukses bisa. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Hidayatul Muftadiin, sikat giginya pakai odol sekali lagi dong biar afdal lho ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, monggo sarang-sarang selawat lagi. Sumpah tersumpah pagi. Harus bersyukur karena sampean masih bisa sekolah, masih
bisa mencari ilmu. Karena di luar sana banyak adik-adik seperti kalian sehingga iso sekolah. Kalian harus bersyukur, harus tambah semangat sekolah ini. Karena sampean masih diberikan kesempatan, masih bisa mencari ilmu. Semangat ini. Dan kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari junjungan kita semua Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat Nabi Muhammad. Karena kelak pada hari kiamat kita bingung mencari syafaat. Seluruh nabi dan rasul enggak bisa memberikan kita syafaat kecuali hanya Nabi Muhammad. Di sini semuanya umatnya Nabi Muhammad nggih. Begini kafe selawatan ye, selawatan mulai sing dok sampai sing tolo, setelah ala Muhammad sampai sing rodok tolo, selawat murid Ahmad dan lain sebagainya. Mamula sampean, budal sekolah maca sholat, istirahat maca sholat, budal ngaji maca sholat, mulai sekolah maca sholat, cok lali pun dinani sergeng maca sholat, sendi wasani. Bisa sowan ke adik-adik semua ini tak kenal misik. Karena katanya sampean-sampean tak kenal maka kenalan. Kalau tak kenal maka tak sayang, nanti kalau sudah saya ditinggal. Kenalan dia nih. Alhamdulillah saya juga sama seperti kalian, tasik sekolah, cik ngaji, lo menekuk pendidikan S1 di Kota Malang, di Universitas Islam Malang, mudah-mudah boleh ilmu ini, lo tasik mondok, lo boleh orang nyari Mas Kurhafir, tasik boleh ilmu, kodoh habis sampai ya, boleh ilmu itu kudu semangat, ngerti ya? Alhamdulillah sekarang kita semua berada pada bulan Rabiul Awal. Kenalanku terakhir tak gawe pantun sampe cekel mule. Jalan-jalan beli manggis. Beli manggis di desa Karanglo. Perkenalkan saya Sonif, ustaz muda yang masih jomblo. Lanjut nggih. Alhamdulillah sekarang kita semua dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita punya nabi yang istimewa, nabi yang sempurna akhlaknya, yang harus kita jadikan suri tauladan. Dia menikah Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad dilahirkan hari apa? Hari Senin. Bulannya bulan Rabiul, tahunnya tahun
berada pada bulan yang namanya bulan Rabiul. Bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang mulia. Mengenai sama oleh bulan Rabiul Awal, bulan mulut senang atau senang? Senang ya? Jajan ake, jajan ake, buah ake, sangu kami nama rumah. Dalam rangka kita ini cinta dan kanjeng Nabi, senang lahir kanjeng Nabi, kita mau merayakan yang namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jangan hanya dirayakan, kita juga harus tahu. Jangan sampai sampean umat kanjeng Nabi cinta kanjeng Nabi tapi enggak tahu siapa Nabi Muhammad. Harus tahu siapa ayahnya, keluarganya harus. Nah, sudah tahu belum? Wis apa belum? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunya, Abdulmalik kakeknya, Abu Talib papanya, Khadijah istri setia, Fatimah putri. Semua berasa mulia dari Quraisy Selamat. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka yang semangat sholawatan. Tak ceritani motivasi cek sampean semangat sholawat. Tak ceritani dulu apa geng jadi tinggal turun geng sampai turun gedang gedang lontok gedang lontok mati sak cengke ngaji iku nek ngantuk meripate melek lambini gedang. Zaman kanjeng Nabi ini wonten tiyang sing ngipi, tiyang ngipi kanjeng Nabi. Kira-kira wonten mriki sama nek turu biasane ngipi nggih? Tahu ngipi nggih? Sing tau ngipi angkat tangan. Wah, diturunkan. Ngipine ngipi diperula apa diperkin dulu? Dulu zamannya Nabi Muhammad ini ada orang istimewa sekali bisa mimpi kanjeng Nabi. Ini kalau ada orang yang bisa mimpi dengan Nabi Muhammad, ini istimewa. Dengan pengen mimpi kan si Nabi? Pengen benar? Kudu akeh-akeh maca sholat. Tapi anehnya, dalam mimpinya beliau ketika bermimpi ini, kan si Nabi ini lewat, gak nyopo, gak noleh, intinya cuek, apa? Cuek, ngerti nih. Akhirnya ketika beliau terbangun daripada tidurnya, tangi binjinya besoknya beliau langsung menemui kanjeng Nabi, talak dan kanjeng Nabi. Atau berbunyi ya Rasulullah, ya Rasul, jenengan ini ngamuk tangan pulau, berdu tangan pulau, loh enggak, saya enggak marah dengan jenengan, pulau buatan ngamuk dengan jenengan. Atau alifuni ya Rasulullah, jadi yang semua ngamuk pulau ya Rasulullah. Si. Lah arif ilaika. Mulu mboten sumen ngapun jenengan. Lho, ana min ummatika ya Rasulullah. Kula niki umat jenengan ya Rasulullah. Lari-lari Baitul Muqaddim ya Rasulullah. Lho, kula mboten kenali mboten semua semana. Dawuh kanjeng Nabi apa? Ma'rifati ala ummati bi qadri kathrati sholatihim alayya. Waruhku kenalku kenal kepingin dikenal kanjeng Nabi badan, kepingin dikenal kanjeng Nabi badan, dan kepingin dikenal kanjeng Nabi kudu makai angke moco sholat, kudu seragam
dijelaskan lama berkata lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah ini suri tauladan yang baik. Awet dewe ini menungsa umat Kanjeng Nabi diciptakan contoh dari golongan manusia. Awet dewe dikongkan niru Kanjeng. Kira-kira sampean dikongkan niru PT Isora. Isora gak iso PT Makme jago biji-biji sampean Makme sego ngoten nggih. Sampean dikon niru sapi saged mboten? Mboten nggih sapi Makme su sampean Makme. Oleh karena kita disuruh meniru meneladani satu figur istimewa. Beliau yang visi misinya di dunia innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini visi-misi pertama beliau, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Ini dikeliru Kanjeng Nabi, brother Kanjeng Nabi ini podo-podo mandongso. Tapi bedane al-basyaru laisa kal-basyari. Menungso, ya sampeyan menungso, cuma benten kali awal ide, benten kualitasnya, benten niki beliau maksud terjaga dari dosa. Tapi kita harus menelaah meneladani karena beliau sebaik-baiknya suri tauladan sebaik-baiknya cun. Tapi pada manusia ini beda karo awal ide. Ini gak bisa dibanding-banding. Nek cari cak marah ya kok. Gak ini tadi banding saing saing ya pasti hidup ini
harus berusaha. Sehingga kaji Nabi kecil mengembala kambing, pokok gede remaja beliau berdagang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini harus menjadi manusia yang senantiasa berusaha. Al-jaddu bil jiddi wal irfan bil kasali. Kesuksesan akan diraih dengan sebuah yang namanya kesuk. Jenengan pengen sukses boten? Pengen sukses boten? Berarti kudu sungguh-sungguh golek ilmu. Wal irfan bil kasal. Lek kepengin hancur uripe, kepengin soro uripe, kepengin gak penak uripe, saiki males males. Sampe saiki males kok uripe gak penak. Selain berusaha, janganlah dia berikan dengan Gusti Allah, ikan si Nabi, dia usaha. Tapi gak lali ambil dulu, mau gak lali ambil sembah. Supaya mau jome ngaji-ngaji, sekolah-sekolah, tapi gak belum sembah. Pringis datang sholat ke, sembahnya bentino apa seminggu bisa? Bentino apa seminggu bisa? Mulai menit semua gak boleh lah. Masih orang dok kawan kan ngerti sebayang so. Ngerti nih. Lek bengi ojo kuliner HP tok. Ojo TikTok kan. Ojo WA. Ojo IG kan. Ojo Free Fire kan. Ojo Mobile Legends kan. Dan diboleh HP ini dan turun menit sekolah. Ngerti nih. Ikan jenabi gak dari sifat sidik. Apa namanya? Ini saya temankan beberapa sifat saja, gak usah semuanya. Kan jenabi punya namanya, punya sifat yang namanya sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Awal dewe umat ikan jenabi kudu niru kan jenabi kudu jujur. Dikirin ditakoni guru nih, jawabin kudu jujur. Di sisi-sisi sakit untuk
bisnis klasis bising amat. Di bapak guru nih ya nono. Le, jaman ayamku mulai sekolah langsung. Mulai, orang usah menggok nang PSan, orang usah menggok nang tongkrongan, orang usah menggok nang kopi. Ngerti nge? Itu tadi sing sakit kula sampaikan monggo sareng-sareng kita telaah, kita teladani sifat-sifat Kanjeng Nabi. Dhewe kudu eling kita iki umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kudu sregep selawat. Shalallahu salam. Jangan sampai kita
biar nanti mereka untuk dadi wong sing jujur lan amanah ben sampean cek bareng-bareng mlebu swarga ni Allah Subhanahu wa taala. Dewan Guru mohon untuk mengucapkan terima kasih.